Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di channel Maristas, channel yang mengisahkan pasal apa yang saya buat, apa yang saya restore dan apa yang saya repair. So, kepada yang baru dengan channel ni, biasalah kalau nak tapakkan video-video saya yang lain, bolehlah start subscribe, like dan share. Dan jangan lupa kalau ada apa-apa perkara yang nak tahu lebih, dan boleh komen dekat ruang, komen kat bawah. Baik, untuk kali ini saya nak sharekan satu perkongsian berkenaan dengan bantal kayu. So, bantal kayu ni dia memang untuk yang saya buat ni lah. Projek ni adalah saya gunakan kayu dikatakan mahogany. Dan first saya kena belah kayu ni dengan chainsaw tu. Chainsaw tu adalah chainsaw attachment electric. Dan ini adalah sampel yang dah dibelah. Yang warna coklat tu, itu adalah sampel yang kawan saya bagi lah untuk nak ditiru, untuk nak buat kayu ni lah. Jadi bantal kayu ni kalau korang nak check, korang boleh check di YouTube, di apa ni, Google. Kebanyakannya sebelah-sebelah Korea, Jepun banyak pakai lah. Dan bentuk dia macam-macam. Dan yang ini bentuk dia memang kawan saya bagi ni memang sampel dia dah 4 segi. Jadi saya buat 4 segi lah. So ini teknik macam mana saya nak ratakan selepas dibelah tadi tu. Memang permukaan dia tu tak rata sangat. Korang boleh tengok kat tepi tu, memang berkedut-kedut kan. Dia wavy ataupun berombak. Jadi saya gunakan ketam mesin ni untuk nak ratakan dia punya permukaan tu, nak dapatkan dia betul-betul square lah, ataupun empat segi sama. Jadi ratakan semua. Dan dalam proses ni pun saya ambil kira dia punya warna kayu, warna teras dia, dia punya urat dia semua sikit-sikit sebanyak lah, bagi dia nampak okey sikit kan. Okey, dah selesai dengan ketam tu. Saya akan gunakan mata trimmer ni, ataupun setengah orang panggil pump router, mata yang bulat chamfer ni, untuk nak di apa tu, nak smoothkan ataupun nak bagi bucu dekat lampu tajam. Dia nak buat bantal kan, takut kena dekat tengkuk dia bertanda, dia pedih pula kan, dia tajam nak ujung tu. So saya routerkan ataupun saya trim semua bucu yang ada, bagi dia smooth. Lepas dah apa tu, dah trim dia punya bucu-bucu keseluruhannya, kalau korang nampak kan, dengan bucu tu semua dah smooth dah, dah pun bulat sikit macam tu. Jadi kalau ada bekas-bekas yang hitam tu yang terbakar dengan mesin router tu ataupun trimmer tu, boleh digunakan kertas pasir lah. Sekarang ni saya gunakan kertas pasir 120, dan selepas 120 saya gunakan kertas pasir 240. Jadi yang ketiga ataupun yang last kali saya akan gunakan 320. Tapi dia ada satu petua lah orang kata, untuk sebelum kita gunakan yang 320 atau yang paling halus, saya akan lap dulu kayu ni dengan kain basah untuk timbulkan dia punya grain ataupun dia punya urat-urat yang tak habis tu. Lepas dah timbul tu, last baru saya akan kertas pasir dengan 320. Jadi dia boleh dapatkan permukaan yang lebih licin lah. Okay, so yang ini sekarang dah gunakan 320 grit kertas pasir. So kosok lah sampai habis, habis semua bucu-bucu lah semua, dan kita rasa dia betul-betul licin untuk keseluruhan kayu ya. Alright, sekarang saya gunakan mineral oil. Mineral oil ni saya pun tak ada ambil spesifik yang kayu punya. Saya beli pun daripada pembekal bahan kosmetik. Okey, sebab dia dikatakan dia apa ni, safe ataupun selamat untuk kulit kita kan. Dah confirm lah bahan-bahan kosmetik kan, dia orang memang untuk kulit ni. Jadi saya gunakan minyak ataupun mineral oil daripada bahan kosmetik ni untuk disapukan, bagi dia tahan lebih lama lah. Tidaklah terlalu kering. Kalau korang tengok dia memang dah ada crack daripada awal. Jadi saya tak risau sebab kayu ni memang betul-betul keras. Diorang cakap mahogany ni memang keras. So saya gunakan mineral oil yang kosmetik. Jadi nampak kan, nampak kilat sikit kan. Okay, sekarang kita dah test. Memang sebenarnya bantal kayu ni agak selesa lah kalau kita letak atas tilam tu kan. Tilam tu memang dah lembut. Jadi kita guna bantal kayu dan boleh tidurnya makin lena lah. Jadi itu saja perkongsian saya pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.